Balai Pengawasan dan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan keamanan pangan segar di salah satu pasar modern yang ada di Kota Cirebon hari Selasa 7 Agustus. Kegiatan yang didampingi langsung oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Cirebon mengambil 3 sampel komoditas pangan antara lain beras, cabai merah, dan bawang merah. Tim Fungsional Pengawasan Mutu Provinsi Jawa Barat Sri Meiningrum mengatakan, ketiga komoditas yang diambil tersebut akan diuji kandungan pestisidanya pada laboratorium di Surabaya. Nanti kalau ada apa-apa ya, misalnya kasus-kasus seperti yang dahulu-dahulu itu kan ada kejadian ya tentang pangan ya khususnya beras, nah itu mudah-mudahan tuh ke depan tidak terjadi lagi, sehingga itu mengadakan pengujian dulu, pengujian laboratorium, dan laboratorium itu yang sudah terakreditasi. Untuk itu, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DPPKP Kota Cirebon Elmi Masruro mengimbau kepada masyarakat agar pandai-pandai memilih pangan yang berkualitas. Riki untuk Berita.